Yo coy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gua unboxing kali ini adalah Kirino Ongaeshi Wonder Rider Book. Bisa dilihat sendiri ya. Ini ada Kamen Rider Saber pakai ininya nih di tangan kirinya. Kirino Ongaeshi. Ini tuh kalau nggak salah katanya sih terinspirasi dari maskotnya Toys R Us, pokoknya gitu ya. Kalau dibacanya Toys R Us, mainan adalah kita aja. Tapi aslinya tuh dia dari dongeng Suruno Ongaeshi atau Balas Budi Burung Bangau, dongeng dari Jepang ya. Karena ini kolaborasi dengan Toys R Us, jadi diganti Kirin atau jerapah. Itu maskotnya si Toys R Us ya yang tadi gue bilang. Kayak ya kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya ini hadiah ucapan terima kasih yang dibuat oleh seekor jerapah dengan sepenuh hati. Anjay. Dilihat ya, ini sebelah kanannya kayak gini, terus sebelah kirinya, sebelah kanan boxnya kayak gini. Tapi ini belum pernah keluar di series ya, seingat gue ya. Dia cuman ada pas ngebuka gerbang Avalon doang tuh. Ini belakangnya kayak gini, Kirino Ongaeshi Wonder Rider Book. Harusnya tuh ininya bangau cuy, jadi ceritanya kayak ada bangau gitu. Dia terluka, diselamatin sama suami istri. Terus si suami istrinya itu ada gadis cantik gitu, dia jadi gadis cantik si bangaunya teh. Nah terus punya kemampuan menenun kain dan kainnya tuh dijual harganya mahal. Dan si suami istrinya tuh jadi kaya, tapi si bangaunya itu nggak boleh kelihatan pas lagi nenun kainnya. Padahal aslinya tuh dia kainnya tuh pakai bulu-bulu bangaunya gitu cuy, jadi biar bagus gitu istilahnya. Nah pas ketahuan itu si bangaunya itu aslinya langsung langsung pergi gitu karena udah diperingatin kok masih ngeyel gitu. Nah kalau di Wonder Rider Book ini karena terkerja sama dengan Toy R Us sekali lagi, jadi si jerapah Toy R Us dan suami istri itu diganti sama anak kecil ya. Oke, ini atasnya kayak gini nih. Langsung aja kita buka. Manualnya dulu nih ya. Nih manualnya kayak gini. Oke. Bahannya kosong aja. Langsung ke Wonder Rider Book-nya. Kirino Ongaeshi, harusnya Suruni Ongaeshi. Anjay. Ini spesial nih Wonder Rider Book. Katanya sih rare ya. Ini karena kolaborasi antara Bandai dan Toys R Us punya Amrik. Dilihat ini warnanya kayak Lion Senki ya atau Peter Fantasista gitu. Ini hitam kayak biasa. Belakangnya kayak gini, baterai jam sama buka juga ini. Slot halaman pertamanya kayak gini. Ini ada jerapah dan kado. Kado itu kalau nggak salah buat di bahunya ya. Dan jerapahnya ini sekujur tangan ini. Sepanjang tangannya itu jerapah. Kita coba buka halaman keduanya. Tuh ya, itu kan bener. Ini ke kadonya jadi bahu. Itu. Ini kenapa ada anak kecil? Oke. Oke, untuk detailnya kayak gitu aja. Kita langsung coba Henshin Seiken Sword Driver. Kuy. Oke, di depan kalian udah ada Seiken Sword Driver plus Kaiken Reka ya. Ini Dragonic Knight cuman buat pajangan aja. Kita bakal langsung Henshin aja si Kirino Ongaeshi. Oke. Okay.
slot Monogatari. Old Story ya, tadi Old Story Rider, kita langsung coba satunya. Tetap ya, ininya Toru Monogatari, slot Monogatari. Oke. Cek sound Henshin solonya sama Hisatunya segitu aja. Sekarang kita coba Henshin bareng si Brave Dragon ya. Ya, Wonder Rider biasa ya kombonya ya. Nggak base match gitu. Kita coba lagi statsnya. Kita langsung coba terakhir scan ke si Ankoku Ken Kurayami ya. Suaranya kurang jelas ya, ntar paling gue cari subtitle ya. Pokoknya Jaku, Jaku Ongaishi, atau Jaku Kirino Ongaishi, pokoknya gitulah. Kayaknya sih Jaku, Jaku Kirin sih harusnya, kayak jerapah kegelapan gitu. Oke. Oke, segitu aja untuk unboxing plus review dari Wonder Rider Book Kirino Ongaishi, kolaborasi antara Bandai dan Toys R Us. Menurut gue ini kayak item untuk para kolektor only ya. Kalau misalnya yang pecinta serisnya doang, kayaknya ini nggak bakal masuk buat kalian, karena ya nggak muncul di seri, setidaknya belum ya. Tapi kayaknya biarpun muncul juga, suaranya Wonder Rider menurut gue kayak kurang worth it aja cuy. Kecuali emang kalian koleksi Wonder Rider book, mau koleksi banyak gitu ya. Sisanya suaranya biasa aja. Pokoknya ini kayak kurang worth it lah buat kalian beli gitu, kalau emang suka form-form utama gitu. Nah, untuk itu gunanya reviewer-reviewer kayak gua gini, kayak gitu. Balik lagi buat ngasih tahu sebelum kalian beli. Untungnya ini gua udah review duluan. Jadi buat kalian yang pengen beli, bisalah kayak istilahnya mempertimbangkan buat beli atau enggak. Tapi kalau buat gua, sarannya sih jangan terlalu maksain kalau buat beli ini. Beli ini kalau emang kalian kolektor aja. Mending beli Tenkuno Pegasus, itu yang penting-penting tuh. Peter Fantasista, yang penting-penting tuh. Three Cerberus, Storm Eagle,
Sayu Journey, terus Needle Head Hedgehog, pokoknya kayak gitu-gitulah yang penting-penting jelas gitu suaranya di Seiken Swordtrapper, mantep gitu istilahnya, bisa menghasilkan combo-combo tertentu ya. Ini juga Henshin solonya dia ada suara tertentu sih, cuman kayak ya nggak ada gitu di seriesnya gitu cuy. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Next kita bakal unboxing Houshin Kamen Engi.